Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI Pinrang, Insinyur Budaya mengungkapkan, peran takmir masjid tidak bisa terlepas dari upaya memakmurkan masjid. Hal ini disampaikan Budaya ketika mengukuhkan takmir Masjid Tarbiyah Pacongan, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Budaya melanjutkan, kemakmuran masjid tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik yang pesat, pembangunan sektor spiritual dan mental yang sesuai syariat Islam juga harus senantiasa dilakukan. Olehnya itu, takmir masjid memegang peran penting ini. Olehnya itu setiap masjid disarankan untuk memiliki takmir yang mampu menyeimbangkan kedua hal tersebut. Lebih lanjut Budaya berharap, takmir masjid yang baru saja dikukuhkan untuk bekerja tanpa pamrih, dan senantiasa mencurahkan pikiran dan tenaga demi kemaslahatan jamaah. Pada kesempatan ini, Bisaya melantik Haji Ruslan dan Haji Hasbi, masing-masing sebagai ketua dan bendahara. Pada kegiatan ini, turut hadir Sekretaris Camat Paleteang, Hasim Ning, Lurah Pacongan, Kepala KUA Paleteang, Sekretaris Umum DMI, Sulaiman Ansar, dan undangan lainnya.